VR Park GBC. Nah, di sini di mana tempat khusus orang-orang gamers yang bisa datang ke sini, dan kebetulan kita diundang di tanggal Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Akhirnya kita udah sampai. Jadi kita udah sampai di VR Park GBC. Ini di Kota Jambi, ini tempatnya itu di Simpang Mayang. Dan ini ada tempat yang baru yang lagi viral banget. Itu ada di situ tulisannya VR Park GBC. Nah, di sini di mana tempat khusus orang-orang gamers yang bisa datang ke sini, dan kebetulan kita diundang sebelum grand openingnya, karena grand openingnya ini di tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2023. Kita sebagai apa ya, bisa mencoba yang pertama kalinya, pokoknya mencoba sebelum opening game-game VR yang terbaru, yang terkeren, dan juga ini katanya pastinya juga unik-unik banget, dan ini juga banyak banget permainannya di sini. Jadi kita langsung aja cek ke dalam gamenya apa aja, dan buat kalian yang mau follow Instagramnya, langsung aja follow Instagramnya di Pavilion JBC Jambi Business Center, dan juga di pokoknya Pavilion JBC, pokoknya tayangin dit ya, pokoknya Instagram-Instagramnya gitu dit ya, semua Instagram gitu. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue dan fans anda, atau ada linknya di description di bawah. Dan ini panas banget, asli ini jam 3 sore kita panas-panasan di luar. Kita langsung aja masuk ke dalam, like and subscribe, dan ini dia cuplikan highlight sebelum kita masuk ke VR Park JBC. Let's go. Oke, jadi sekarang kita posisinya udah di dalam VR Park GBC. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat, di sini ada beberapa permainan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan kurang lebih kita bakal mainin ada 5 permainan VR. Dan untuk yang pertama, boleh Bang di sini, boleh Bang ke sini, Bang. Namanya siapa, Bang? Hilman. Bang Hilman. Nah, sama Bang Hilman. Boleh dijelasin ini permainannya, tipe nama permainannya apa nih, Bang? Ini nama game-nya Twinsit. Twinsit ini jadi kayak tipe-tipe permainan roller coaster gitu. Iya, boleh. Nah, tipe-tipe permainan roller coaster, jadi bisa dimainin berdua di sini. Ini kira-kira yang lebih menantang daripada yang lain, atau masih ada yang lebih menantang lagi daripada ini? Ini sih paling ekstrim. Ini paling ekstrim. Oke, jadi kayaknya ini kita cobain yang pertama kali, boleh nanti ya. Nah, untuk yang kesini Bang, boleh jelasin kalau yang ini apa ini, Bang? Kalau yang ini motor racing, ya lebih ke arah balap juga. Lebih ke arah bal-balapan ya, dan juga gamenya pilihannya banyak nih Bang, ada berapa game? Kalau yang ini dia cuma 6 sih Bang. 6 game? Khusus yang kayak motor-motor aja. Oh gitu, cuma 6 game doang, tapi khusus motor-motor gitu ya. Oke, okay, yang sebelah sini, yang kakak ini mainin? Ini namanya Magic Ball. Ini ada berapa game dalam sini totalnya? Kalau di sini ada 93 game. 93 game, berarti lumayan banyak ya ini ya? Yang ini paling banyak. Oh ini kakaknya lagi main... Tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kak mainnya, kak? Asik kak? Asik mainnya? Seru ya? Oh, seru mainnya. Oke, kita ke sebelah sini. Ini ada Bang Medi. Ya. Wes, Bang Medi. Halo, ini lagi main Turismo ya? Gran Turismo ya, Pak? Turismo. Woy, PS5 ya berarti ya? Ini emang calon-calon pembalap. Ikut drag kemarin, Bang? Jadi main game aja dulu Bang ya. Oke, ini habis ini nanti kita cobain yang di sini juga untuk yang permainan ini. Oke, boleh kita langsung lanjut permainan game yang pertama, Bang? Oke, jadi sekarang kita mainin game apa nih, mana mainan tadi? Escape Clause. Escape Clause ini lebih kayak game war, kayak perang gitu. Jadi coba mau cobain. Langsung nih, Bang. Oke. Oke. Oke, kita udah masuk ke dalam game. Oke. Are you okay? I'm fine. But I'm not sure about Soul. Oh, jadi kita kayak di dalam, kayak kita di sandra gitu. Kayak di dalam tempat penjara, tapi kita diselamatin sama cewek ini nih. Oh, kita dikasih tembakan. Tuh, mana sih? Get down. We'll be right back.
discover the destination to HQ and find the fastest way. Sir, you finally found a girlfriend. Kita tuh ada yang cuma ngerasain sensasi, ada yang menembak gitu kan. Oke, coba gue naik roller coaster. Sebenarnya gue kemarin abis dari Dufan sekitar seminggu yang lalu, abis naik roller coaster juga nih. Sekarang naik roller coaster lagi. Wow. Ah, ini kayaknya di Dufan gak ada setinggi ini. Wow. Wow. Nah, ini baru asik nih. Wow. Ini gak jatuh kan? Lagi. Lah, kok enggak ada ujungnya? Wow. 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 Ah. Ah. Udah cukup. Mual. Naik turun, naik turun. Kita ganti dulu. Ganti game sebelah dulu. Jadi ini gue baru habis nyobain yang game di sini tadi. Lumayan bikin, kalau misal kalian gak kuat untuk kayak roller coaster yang curam-curam gitu, lumayan bikin mual. Tapi asik banget. Rasanya kayak bener-bener kayak ya 5 dimensi yang asli lah. Karena kebetulan juga gue baru seminggu lalu habis dari Dufan, habis dari Jakarta. Dan kebetulan gue naik juga roller coaster, jadi rasanya bersama gitu. Dan selanjutnya kita mau mainin yang ini lagi nih. Ini lagi bang, naik dari sini. Oke. Okay. Akhirnya gue menang juga. Jadi agak sedikit puyeng, agak sedikit pusing, tapi lumayan kita juara satu di sini. Dan kita lanjut lagi ke posisi sebelah. Ini asik banget. Dan yang paling ekstrim itu emang lumayan sih. Yang ini kedua, gue tes agak sedikit puyeng. Ini harus kalian kalau misalnya fit baru asik sih, baru enak. Kayaknya ini lagi nih. Jadi pakai ini langsung. Ini udah bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya minta yang horror mbak ya. Sekarang ini gue mau tes cobain yang ketiga. Ini apa namanya ini? Magic ball. Magic ball ini karena kita kayak di tengah-tengah tempat bulatan bundaran gitu. Dan ini gamenya ada banyak banget. Dan ini kita juga dikasih kayak stick gitu. Jadi kalau misalnya stick PS ini ada kayak tekan tombol Y, X, B, A. Ini sama kayak segitiga petak X bulat gitu. Dan juga ada R2, R1-nya. Dan ini kayaknya kegunaannya bakal kita tahu pas kita udah di dalam game. Jadi kita langsung aja cobain game ya. Game horror mbak ya? Oke. Ini gue sengaja request game horror karena gue biar agak sedikit menantang gitu kan. Ini boleh gerak ya mbak? Oh berarti lurusnya ke sini ya? Ini masih intro dari gamenya. Oh ini kebalik. Oh jadi ini untuk tempat genggam gitu. Wow, wow, wow. Reload ada kiri belakang. Reload ya. Terus? Oh, itu. Nyawanya kurang. Bisa sekali dua, majuin aja enggak apa-apa, analog kabelnya. Hah? Jadi benar. Wo wo wo. Wo. Hilang. Ya. Ini udah mainkan.
Pindah map lagi. Ya. Oh, tapi ini enggak jalan ya. Cuma di sini kan? Kiri kanan bisa lihat. Nah, tapi nanti zombie datang cuma di situ. Zombie datang di dari depan, dari samping, dari belakang. Woi. 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 Kok ada nenek-nenek? Woi, sana woi. Kok ada anak kecil? Dia tinggi sih pelurunya itu. Lama. Aduh, udahlah, udah cukup lah ini. Atau ada game satu lagi yang main tinju mau? Tinju, oh ya. Emang bener-bener tinju? Gini, bener-bener gininya? Ya. Oke, boleh. Bisa tinju. Nah, karena interesting apa ya? Hold the control like the trainer is demonstrating with your touch with the fell. Oke. Di bawah. Soalnya ngikutin yang itu. Ngikutin yang... Nah, itu. Langsung gas. Woi, kok deken ya? Terus. Langsung gas. Boleh tendang gak? Gak boleh. Ya, cuma segitu. Lu bisa. Gak bisa. Oh. Oh. Wah, masuk. Bawahnya berarti. Aduh. Defend. Nah. Ayo, ayo sini. Kok dia cuman berlindung? Wah. Oh, mati. Eh, gitu ya. Hei. Ya. Pas ini mana? Di mana itu pas sih? Kawan yang lain, ada yang main aja yang kanan tuh. Karena aku keras tuh. Tapi. Mana? Sini dia, Pit. Sini. Nah, ini apa ini? Sini, Pit. Tapi ada lawan. Ayo tinggi sini. Oh, belum mulai tadi. Woi, 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 woi. Woi. Aduh. Aduh. Nah, itu begini. Mari kita lari. Ini dia pintunya keluar. Cukup banget. Ya. Nah, masih tegak. Hei. Hah, kok mati? Mati. Apa ya? Enggak, satu game lagi bang, ada nggak? Jadi yang tinju-tinjuan ini, yang boxing agak lumayan menantang, bikin gue berkeringat. Ya pokoknya asik lah, yang pokoknya boxing-boxing kayak gini.